Percuma kamu afirmasi, tetapi batinmu itu bertolak belakang atau konflik dengan dirimu sendiri. Artinya gini, ketika kamu berafirmasi, kok semakin berafirmasi ada perasaan penolakan yang teramat, maka afirmasimu bisa dikatakan gagal karena kamu gak nyaman. Dan ini ya otomatis energi negatifmu ini semakin membesar, karena saat kamu berafirmasi itu tidak selaras dengan energi batinmu, tidak selaras atau tidak sinkron dengan apa yang ada di dalam dirimu, dan tidak sinkron dengan keyakinanmu. Semakin kamu berafirmasi kok semakin menolak, maka hentikan dulu. Perbaiki saja dulu batinmu, perbaiki saja dulu energi tubuhmu, perbaiki saja dulu cakra yang ada di dalam dirimu. Ketika semua sudah baik, maka afirmasi itu jauh lebih gampang untuk mewujud atau termanifestasi.